Halo guys, selamat datang di channel Mas Jeli. Jadi pada kesempatan ini gue akan jalan-jalan ke air terjun di daerah Kirang, Kabupaten Banjar. Gue gak sendiri ke sana, gue ditemani oleh dua orang, yaitu satunya dari teman kampus dan satunya lagi teman dari YouTuber di daerah Kirang. Dan katanya air terjun itu baru saja ditemukan oleh warga setempat, bahkan air terjunnya itu masih belum ada namanya. Penasaran? Skuy, stay tune. Oke guys, jadi gue sudah sampai di kos teman gue. Jadi kami akan pergi ke daerah Kirang, yang dimana teman gue yang satu lagi sudah siap menunggu di daerah Kirang. Jadi tetap skuy, stay tune. Jump straight in to the unknown. Leave it all behind. Be redesigned. Revive your mind. Can you feel? Can you feel your heart next to me? Could you lay lying in my arms endlessly? Could you leave? Could you leave the past behind tonight? Oh, take me back to where it ends. Take me where it all begins. Push ahead or press me. Oke, jadi gue bersama Amang Khairel ya, Amang? Iya. Ya, Amang Khairel dari orang sini juga, dari desa Kirang Atas. Jadi sekarang sampai di tempat parkir untuk menuju ke air terjun Podang Paringkali. Jadi parkirnya ya di sini masih belum apa ya, masih asri ya. Sebenarnya parkirnya di bawah sana, ada yang di bawah sana. Yang ada balai hotel di bawah. Tapi masih jauh ya, Bu. Oke, jadi kita akan naik ke atas mungkin beberapa ratus meter. Jadi tetap skuy, stay tune. Baby, Mam, tadi hujan lebat benar. Ya, jadi ini adalah atasnya dari air terjun Podang Paringkali. Namun sayangnya yang kami datang pada saat ini keadaan debit air masih kurang, jadi airnya tidak terlalu banyak akibat beberapa hari tidak hujan. Tapi pemandangannya sih ini mantap-mantap, keren-keren. Lanjut ke tingkat yang lebih atas dari Podang Paringkali ini, jadi tetap skuy, stay tune. Kalau surat ngomongnya jalan sini mang lah, jalan apa lah, jalan atas lah, jalan atas sini lah. Musim kemarau lah. Oh, itu dia guys, air terjun yang kedua dari daerah Podang Paringkali. Hmm.
dia guys, terjun kedua. Namanya ini belum ada mang lah. Air terjun ini tidak ada namanya. Jadi benar-benar masih perawan mang lah. Masih perawan, tidak ada namanya guys. Kalau yang di bawah tadi itu air terjun Udang Paring Tali kalau. Kalau yang ini belum ada namanya. Kita kasih nama X. Belum diketahui. Oke, jadi ini adalah tingkatan kedua dari air terjun yang pertama tadi, yang dimana air terjunnya ini belum ada nama sama sekali, dipandu oleh orang kiramnya langsung. Oke, jadi kita akan tetap naik, jadi tetap skoy, stay tune. Jadi kita akan menuju air terjun yang tingkat selanjutnya, yaitu tingkat 3. Gilanya asri banget guys, kayak tanpa belum dibuat apa-apa. Ini dia air terjunnya tingkat kedua. Oke guys, jadi ini adalah tempat air terjun yang keempat. Jadi air terjunnya masih sebenarnya masih ada di tingkat atas lagi, dan kita sudah melewati sebanyak 4 tingkat air terjun. Ini kalau misalnya musim hujan, tapi sayangnya yang kami pada saat kami datang ini keadaannya masih tidak beberapa hari tidak hujan. Tapi walaupun begini kami menikmati, mantap. Semoga kali lain kali kalau ada banyunya bisa datang lagi ya mang. Yes, jadi ini air terjun keempat. Merasa tanggung, kita akan coba karena penasaran coba menaiki ke air terjun tingkat 5 nya. Oke, jadi tetap skoy setelah itu. Kenapa? 7 lah, mulai mana duanya lagi? Oh ya. Ada lagi ya, Mang? Mantap. Awas, hujan lah. Ini merupakan air terjun tingkat kelima. Dan kita akan naik lagi menuju ke tingkat 6. Wes. Mantap. Jalan yang dilalui ini merupakan bebatuan dari arus sungai yang dilalui. Jadi jalanan di sini sangat asri banget. Dan bagi kalian kesini hati-hati, karena jalannya ini yang dinaiki merupakan bebatuan, yang artinya jalanan bisa saja licin. Oke. Jadi tetap skoy, stay tune. Banyunya di sini sayangnya masih sedikit. Semoga lain kali bisa datang lagi pada saat debit airnya volumenya banyak. Oke. Berarti kalau nya dalam sini emang lah, lewat sini aja lah. Ada berapa tingkatan garang ini emang?
Ini tadi sampai berapa tingkat kan? Oke guys, jadi ini adalah air terjun tingkat terakhir, yaitu mempunyai tingkatan 6 tingkat guys. Keren banget. Ini wajib datang nih kalau nya banyunya sudah banyak. Ya kalau nya naik, kalau airnya ini banyak, kita naik bisa jalan pinggir sebelah kanan atau jalan sini sebelah kiri. Oke, mungkin gue di sini gak lama-lama, cuma ngambil beberapa video, foto-foto, terus balik ke bawah tempat tadi. Oke, jadi tetap skuy, stay tune. Mantap, mantap, mantap. Awas, Mang, licin, Bang. Oke, guys, jadi kita sudah di atasnya, puncaknya paling atas air terjun tingkat 6. Jadi bagi kalian yang mau kesini, akses jalurnya yang ya seperti ini guys. Jalurnya juga masih asri banget, jadi kayak menaiki sebuah bebatuan-bebatuan gini, kadang pegang pohon, hati-hati tanjakannya. Oke, mantap. Air terjun di tingkat 6, I am done, thank you. Oke guys, jadi jalur suasana untuk menuju ke air terjun tingkat 6 ya, seperti ini guys. Jalurnya itu melewati dari arus sungai, dan apabila arus sungainya itu dalam, harus lewat gear. Jadi kami akan turun ke bawah untuk menemui air terjun tingkat 5 dari air terjun tingkat 6. Jadi tetap skuy, stay tune. Oke guys, jadi ini adalah air terjunnya tingkat 5. Apabila debit airnya ini banyak, itu alirannya dari atas sana, terus dari sini sampai ke bawah sana. Itu tingkatan ke 5. Oke guys, jadi telah sampai di air terjun, belum ada namanya. Jadi ini merupakan tingkatan ke 5. Ini merupakan tingkat 5, dan apabila debit airnya banyak, itu dari atas turun sampai ke bawah. Tapi beberapa hari ini sudah hujan, di bagian sini debit air yang masih banyak. Oke, air terjun di Kiram, I'm done. Namanya tidak ada. Oke guys, jadi kita akan turun ke bawah ke tingkat 4 air terjun tingkat 5, I'm done. Terima kasih. Saya akan turun. Awas dok, Bendang Sari kan Bendung Sur, awas. Ini pang nah video nah, karena kau screenshot. Awas, wala. Oke guys, mantap sekali. Yes, oke. Jadi kita sekarang berada di air terjun tingkat keempat. Tingkat keempat, kita akan foto-foto, ambil video.
kita balik ke air terjun tingkat 3 lagi. Oke, mantap. Oke, jadi di sini ada sebuah kolam. Oh, kolamnya itu ya sampai paha mungkin, sampai paha atau apa ini? Lutut. Oke, lutut. Oke, jadi kita akan foto-foto bentar sini ambil video. Jadi tetap skuy, stay tune. Oke guys, jadi ini merupakan air terjun tingkat 4. Air terjun tingkat 4. I'm done. I keep thinking of myself, maybe things will change. But you don't show it if I'm really being honest. I hate that I feel like I'm just a second option. I gave you 80 long months and all I have is some paranoid thoughts I can't look at. Oke guys, usai di tingkat 4 kami akan turun ke bawah, jadi tetap skuy, stay tune. Things are right, you just know. There's something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. Cause if you ever need a friend, you know I'll be it. From tonight. Oke guys, jadi kami akan turun lagi sampai menemui air terjun yang pertama. Jadi tetap skuy, stay tune. Oke, jadi berakhir sudah perjalanan kami bersama Amang Hayre dan juga teman gue dari satu kampus. Man, makasih Mang. Mudah-mudahan kalau kasih pulang kita bertemu. Kok? Ya, oke. Jadi terima kasih sudah nonton dan juga support. Bye.
California.